Jadi hari ini kita bakal bikin video reaction. Nanti kayak seminang lah. Jadi hari ko, malam ko, malam guys, malam ko kita dari Siang Malam Production Neo membuat video reaction karena salah satu video horror kita sampai 28.000 views, satu-satunya video kita. Jadi kita harapkan kepada teman-teman bisa membuat video kita makin banyak lagi viewersnya hingga mencapai 50.000 viewers. Promo bu, promo pak, promo. Bagi yang belum nonton silakan cek link di bawah. Yoi. Jadi kita nggak bakal nonton, ya awak nggak bakal nonton video awak. Bahasa Indonesia lah. Jadi ya kita nggak bakal nonton video siang malam karena kita tahu udah terkenal. Jadi kita bakal nonton video yang lebih terkenal lagi. Video dari horor juga kan? Horor dari anak Yogyakarta itu adalah dengan judul Makmum. Ini video dari Riza Pahlevi di Yogyakarta. Ini short movie finalis ya. Jadi kita belum nonton. Si Aulia juga belum nonton. Jadi kita bakal lihat kenapa sampai 5 juta views ini film. Iya. Mari kita nonton. Cikidot pakai cat. Yo ay. Karyanya bang, tuh apa? Karya sastra. Yang jago lah. Pak cancel video. Itu karya mana? Ini kadang-kadang nanti kan. Oh boy. Nanti penting. Itu jajar awak sih ambil nak alas itu. Creator's World horror dan religi. Lepas musik kan. Production. Ya ini. Kayaknya ini bangunan kampus ya. Vidya Talisya Aristia. Riza Pahlevi siap. Oh, Riza Pahlevi director. Keren. Keren slider movement. Kamera movement. Oh behind me, makmum tuh behind me. Kan makmum lah, behind. Artinya ini tengah malam. Wes, tengah tiga bro. Salat malam bro. Ini masih biasa. Salat. Ada orang. Oh, berarti kok asrama, enggak gedung kuliah. Iya, asrama. Atau apartemen. Tapi kayak kos-kosan. Aduh. Pintu ini dia buka. Iya, satu kesalahan pertama. Wadaw. Mencak. Allahu Akbar.
Akbar. Masih tidak ada. Jadi sekarang sesana. Ini bangun untuk serem. Ya maksudnya sesana sih kayak serem. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Main slider. Waduh, pintunya kebuka bro. Loh, waduh. Walaupun kita tahu pembuatannya, proses syuting, tapi tetap lumayan. Allahu Akbar. Gerakannya makin cepat. Allahu Akbar. Wadaw. Mulai tidak kusuk. Assalamualaikum. Wah, sengaja nih biar hilang. Ya kan, hilang. Assalamualaikum. Ah, Nisa. Cuma perasaan, Nisa. Woi, selamat malam, woi. Nisa. Kok katanya kawannya? Nis. Kawannya lo. Nisa. Halo. Hah? Ada apa jam segini telepon? Kamu di mana? Di rumah lah. Kan aku udah pulang tadi siang. Oh, enggak. Kenapa? Enggak ada itu dong. Kamu orang di kos sendirian di asrama. Oh, di asrama. Oh, libur semester ya. Atau weekend. Jadi anak-anak asrama pada pulang semua. Tinggal si peran utama lagi sendirian di asramanya. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Pasti simpel soalnya kehidupan sehari-hari dan kayaknya jump scare di belakang pas balik ke belakang jump scare pas nutup pintu. Wadaw. Habis. Keren. Sugoi. Siapa? Dimas Palevi. Riza Palevi Sugoi. Jadi simple, enggak banyak dialog tapi penuh jump scare. Keseraman dengan musik-musik yang seram. Ya, tadi pas pertama kali hantunya muncul itu emang serius bikin kaget. Jadi sempat bikin bulu kuduk jadi merinding. Jadi dia menggiring si gambar menggiring kita untuk menerka di mana. Iya.
udah bagus sih itunya, formula film horornya udah dapat semua. Cuman yang terakhir tadi yang di muncul hantunya yang terakhir udah pak, jangan pak. Tidak. Yang ini seharusnya bisa dibikin lebih nih kayaknya. Oh, dramatis ya. Ini udah oke sih formula cuman. Nah, ini mungkin mungkin suaranya bisa lebih di sound efeknya mungkin bisa lebih ditambah. Bikin orang terkejut. Iya. Itu kurang bikin terkejut sih. Dikit doang cuman udah oke nih. Atau dia kamera movement di sana nak mundur gitu atau maju aja kan nutupin tuh. Di gitu di zoom gitu. Ya, okay bagus, siap. Bagus. Pantas dapat 5 juta views. 5 juta views video ini keren, segoy. Udah itu aja. Kita udah sebenarnya di film judul film apa? Rumah kos. Rumah kos sebenarnya udah pengen bikin formula yang kayak gini cuman karena ujung-ujungnya malah enggak jadi. Cuman ya. Okay lah. Yeah. Yoi. Silakan komen video ini. Okay. Jadi segitu reaksi kita tentang film ini. Yoi, lumayan. Maafkan reaksi kita yang datar aja. Maafkan kita yang ketawa karena nonton film ini. Tapi ketawa kita mengandung rasa takut yang sangat sebenarnya. Cuma serius, film ini serem banget. Yoi, silakan nonton juga filmnya dan jangan lupa nonton film kita juga. Sekarang suasana sekarang jam udah jam 12:30. Yoi. Hari malam Jumat. Lingkungan. Lebay ya. Nah, okay. Serius mas, jadi sekarang abis nonton ini suasana di sini jadi panas, agak seram dan panas. Karena jadi kipas angin kita nggak hidup. Jadi, buat kalian yang mau nonton film ini disarankan jangan nonton pada malam Jumat Kliwon, karena kalian bakal dapat mimpi buruk. Siap. Oke. Okay. Yo guys, malam guys. Sekian video reaksi dari kita. Oke. Okay. Assalamualaikum. Oke, tonton terus video reaksi kita. Yoi. Mudah-mudahan kalian senang nonton kita. Kalau nggak senang, silakan ditutup aja videonya. Oke. Okay. Kenapa suara saya gini?